Surah ini adalah surah At-Tin. Surah ini adalah surah At-Tin yang diturunkan di Mekah. Oleh karena itu surah ini disebut dengan surah Makkiyah. So, ada dua surah. Yang pertama adalah surah Makkiyah. Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah atau qablal hijrah atau sebelum hijrah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Adapun kalau surah yang diturunkan setelah hijrah itu disebut dengan surah Madaniyah. Dan menariknya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tin ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harful qasam. Jadi kalau para jemaah sekalian pernah terflashback dulu belajar nahwu shorof, ada disebut dengan harful qasam. Ada tiga, wa, ba, dan ta. Ya, jadi wallahi, billahi, tallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kemudian berbeda dengan wawul ataf misalkan. Kenapa? Karena kalau harful qasam itu bertemu dengan isim, maka setelahnya majrur, ya Bapak sekalian, ya. Atau kasrah. Karena oleh karena itu dikatakan di sini watini wazaitun, berbeda kalau watinu, ya. Kalau watinu berat dan buahin. Tetapi karena di sini adalah kasrah majrur, maka menggunakan harful qasam, jadi watini wazaitun demi buahin dan buah zaitun. Yang menariknya juga para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dengan menggunakan harful qasam, berarti ada hal yang penting yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan di sini. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Ibnu Tafsir, kitab tafsir Ibnu Katsir misalkan, jadi watini, watini ini banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan Watin At-Tin ini adalah sebuah masjid yang berada di Damaskus. Ada juga yang mengatakan, para ulama mengatakan masjid, yaitu masjid Al-Ashabul Kahfi. Ada juga yang mengatakan masjid yang berada di Bukit Judi. Ada juga yang mengatakan At-Tin ini adalah sebuah yang menggambarkan sebuah tempat yang di mana banyak tumbuh batin, yaitu di Palestina atau di Yerusalem. Dan selain itu para jemaah sekalian, kalau kita ingin mengetahui kandungan, benefit, dan keuntungan daripada buatin ini, kita bisa googling di internet. Kira-kira apa sih kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan? Karena tidak semua nama buah itu Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada buah an-narajil misalkan, atau badinjan misalkan. An-narajil adalah buah kelapa. Tidak ada di ayat Al-Qur'an yang kami dapatkan misalkan wan-narajili dan demi buah kelapa, atau kemudian wabadinjani dan demi terong. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan watini dan demi buah tin, maka sungguh banyak sekali kandungan gizi atau protein yang bermanfaat buat kesehatan. Terutama ini kalau kita meriset di internet, ya para jemaah sekalian, buah tin ini paling bagus buat para emak-emak. Karena dia bagus sekali untuk anti-aging misalkan, awet muda, atau untuk mencegah ketuaan dini para jemaah sekalian. Oleh karena itu banyak sekali produk-produk skincare, apa kecantikan lain sebagainya yang pasti dicampur dengan buah tin, ya, dan buah zaitun. Selain itu juga dapat mencegah berbagai macam penyakit kanker dan sebagainya. Begitu juga dengan wazaitun. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersumpah dengan atas nama At-Tin, tetapi juga dengan wazaitun. Tetapi dikatakan dalam kitab Ibnu Tafsir, kitab Ibnu Katsir, di mana watini wazaitun ini juga dikatakan demi buah tin dan buah zaitun, yaitu buah tin dan buah zaitun yang banyak tumbuh di dataran jazirah Arab. Tetapi insyaallah tabarakallah sudah banyak di Balikpapan, bahkan juga ada beberapa para jemaah atau orang yang sudah menanam dan memperkembangbiakan buah tin, ya para jemaah sekalian. Dan bisa jadi para jemaah sekalian mengoleksi atau membeli dan menyediakan di rumah sebagai buah untuk preventif atau pencegahan dari berbagai macam penyakit. Tetapi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan adalah ditafsiri watini wa zaitun adalah sebuah tanaman yang banyak tumbuh di Yerusalem atau Baitul Maqdis, sehingga dikatakan watini wa zaitun adalah mendeskripsikan, menggambarkan sebuah tempat yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem.
Lalu di ayat selanjutnya Allah yang Maha Rahman dan Rahim juga bersumpah, wa quri sinin. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, lalu kemudian wa quri sinin dan demi Gunung Sinai atau Bukit Tur Sinai, ya. Dan Bukit Tur Sinai ini adalah sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi atau berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau sebuah tempat di mana Allah Azza wa Jalla sang Khalik berkomunikasi dengan hamba-Nya, maka tempat ini menjadi tempat yang bersejarah. Maka tempat ini menjadi tempat yang penting. Kenapa? Karena Allah yang Maha Rahman berkomunikasi dan menyampaikan wahyu kepada nabinya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Sehingga tempat ini penting, dan tempat ini pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya yaitu wa quri sinin. Dari dua ayat ini para jamaah sekalian kita bisa mengetahui hierarkis pentingnya dua tempat, yaitu Palestina, yang kedua adalah Bukit Tur Sinai atau Gunung Sinai. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa hadzal baladil amin, dan demi tempat yang aman. Apa itu? Yaitu Makkah al-Mukarramah, ya. Kalau tadi dikatakan ada Baitul Maqdis Palestina, ya, ada yang kemudian menafsiri begitu, dan kemudian adalah Bukit Tur Sinai atau Gunung Sinai. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat ketiga ini mengatakan wa hadzal baladil amin, yaitu sebuah tempat yang aman. Apa itu? Yaitu Makkah al-Mukarramah. Jadi masyaallah tabarakallah, mungkin para jamaah sekalian, saya lihat muka-mukanya ada banyak sudah haji misalkan atau menjalankan ibadah umrah. Kita bisa melihat bagaimana keberkahan dan keamanan Masjidil Haram atau Makkah al-Mukarramah, karena ada dua tempat yang disebut dengan tanah haram. Yang pertama adalah Makkah al-Mukarramah, yang kedua adalah Masjid Nabawi atau Madinah al-Munawwarah. Tetapi kemudian ada tiga masjid yang di mana umat Islam dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjunginya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, la tashuddu ar-rihal illa ila thalathati masajid, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, jangan kalian berlelah-lelah atau melakukan safar perjalanan yang jauh illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Yang pertama kata Rasulullah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram yang berada di Makkah al-Mukarramah. Kenapa kemudian para jamaah sekalian dikatakan dengan wa hadzal baladil amin? Karena sebuah tempat ini, negeri ini aman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya, ya. Di mana kita tahu dulu sejarah pasukan Abraha gajahnya ingin menyerang Makkah al-Mukarramah, menghancurkan Ka'bah, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah Abraha, lalu kemudian tidak dapat menyerang Ka'bah. Dan tidak hanya itu para jamaah sekalian, kalau kita juga membaca sejarah dulu, salah satu hobi orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah berkonflik. Mereka saling berperang, tetapi mereka berperangnya, beraninya adalah di luar tanah haram, di luar Masjidil Haram. Karena mereka tahu bahwasanya Masjidil Haram atau tanah haram itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut kalau kemudian mereka kena siksaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemudian pasukan Abraha. Oleh karena itu, kalau mereka telah berkonflik para jemaah sekalian, biasanya orang-orang Quraisy dia akan kembali ke Mekah, dan orang-orang yang lainnya atau musuhnya dia tidak akan berani mengejar, ya. Dan tidak hanya itu para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram ini Masjidil Haram dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya keharaman-keharaman tersendiri, di mana orang di dalamnya dilarang untuk menumpahkan darah, di mana di dalamnya orang dilarang untuk mencabut tanaman sembarangan, di mana di dalamnya orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilipat gandakan pahalanya. Makanya kalau orang sholat di Masjidil Haram itu akan mendapatkan pahala lebih dari 100.000 pahala, karena saking fadilahnya luar biasa. Bahkan dikatakan tidak hanya sholat di daerah sekitar Masjidil Haram yang ada di Ka'bah itu pada jemaah sekalian, tetapi juga hampir para ulama mengatakan di tanah haram, ya,
Oleh karena itu kalau kita umrah misalkan, banyak sekali para jemaah yang sholat di depan funduk atau di depan hotel-hotelnya atau di pinggir jalan atau di rumah mereka, karena mungkin tidak sempat karena aktivitasnya, tetapi insyaallah tabarakallah mereka akan mendapatkan pahala sekitar lebih daripada 100.000 pahala. Ini adalah salah satu fadilah atau keutamaan orang yang tinggal dan beribadah di Masjidil Haram. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan bersumpah wahadal baladil amin. Dan yang kedua para jemaah sekalian adalah, kalau tadi kita berbincang tentang Masjidil Haram yang punya banyak fadilah, begitu juga dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi berada di Madinah Al-Munawwarah, itu juga punya fadilah yang sangat luar biasa. Di mana dikatakan orang yang beribadah, orang yang sholat, baik dia sholat fardu atau kemudian sholat sunnah, maka dia mendapatkan 1000 pahala atau bahkan lebih daripada 1000 pahala. Ya. Oleh karena itu biasanya kalau orang umrah atau haji berziarah ke Masjid Nabawi, selain untuk berkunjung berziarah ke Raudhah dan menjenguk atau berkunjung kepada kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beribadah di Masjid Nabawi untuk meraih dan meraup pahala sebanyak 1000 pahala. Dan setelah itu para jemaah sekalian, kenapa kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk berziarah ketiga masjid tadi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah masjid di mana menjadi kiblat pertama umat Islam yang sekarang dikuasai dan dijajah oleh Zionis Yahudi Israel la'natullahi alaih, di mana umat Islam tidak bisa leluasa, tidak bisa bebas, tidak bisa memiliki Masjidil Aqsa dengan leluasa. Bahkan kemudian pada bulan suci Ramadan, biasanya orang-orang Zionis itu ya mengintimidasi dan mempersekusi umat Islam yang berada di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Oleh karena ini adalah sebuah indikator, menjadi salah satu tanda izah kemuliaan umat Islam. Ketika Al-Aqsa masih dikuasai oleh Israel, maka izah umat Islam dipertanyakan. Oleh karena itu, salah satu perjuangan atau cita-cita umat Islam adalah kemudian menjadikan Masjidil Aqsa Palestina kembali ke pangkuan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah tentang watini wa zaitun dan kemudian juga wa quri sinin tentang gunung Sinai, lalu wa hadzal baladil amin dan tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, tentang Makkah, sebuah tempat yang damai, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Maka setelah tiga sumpah di dalam tiga ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan satu pesan nisbat penting para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan penting apa yang Allah akan sampaikan, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan, ya. Jadi ini saking pentingnya manusia, ya, para, dan kita semua para jemaah sekalian, karena al-insan ini adalah umum, ya, manusia. Baik itu manusia yang berasal dari Amerika Serikat misalkan, dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah, dari Asia, pokoknya dia manusia. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Adam Smith, sampai kemudian zaman kita sekarang, para jemaah sekalian, adalah termasuk dalam ayat ini, di mana Allah yang Maha Rahman dan Rahim menciptakan kita dalam keadaan yang terbaik, ya. Banyak sekali kemudian bukti-bukti di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan baik. Karena khalaq, ya, karena khalaq itu adalah identik dengan sesuatu hal yang fisik, yang nampak. Kalau ja'ala itu adalah dia kadang fungsional artinya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan bentuk yang terbaik, ya. Jadi manusia itu saking bentuknya terbaik, kepalanya di atas, hidungnya mancung ke depan, telinganya tidak naik karena kalau naik kalau hujan dia bisa kemasukan air, para jemaah sekalian. Tangannya juga di kanan dan kiri, kakinya di bawah, sehingga kalau dia tinggi gagah, tidak seperti sound the ship misalkan. Kita bisa bayangkan kalau kemudian manusia seperti sound the ship, ya, kaki dan tangannya misalkan merangkak seperti itu. Tapi ini adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala istimewakan manusia dalam ciptaan yang terbaik.
bukan hanya dalam ciptaan terbaik, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan panca indera, Allah memberikan penglihatan visual, Allah memberikan kepada kita auditori pendengaran, Allah memberikan kepada kita hati dan pikiran untuk kita fungsikan menjadi Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini. Tetapi yang menjadi pengingat kita para jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia di ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini juga sekaligus menjadi bukti para jemaah sekalian bahwa ketika jemaah sekalian dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai atau dianugerahi berupa anak, ya, berupa anak, buah hati, putra-putri, yakinlah bahwasanya itu adalah anak, putra-putri yang memang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai punya anak misalkan tidak sesuai ekspektasi, tidak. Tapi sungguh itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa anak yang memang telah Allah garansi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terbaik untuk manusia, ya. Jadi bukan salah anaknya, tapi salah adalah bagaimana orang tua dia mendidik yang tidak sesuai fitrahnya sehingga kemudian anak tumbuh besar berkembang tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Lebih jauh lagi kalau kemudian kita berbincang tentang dunia pendidikan, tidak ada anak itu yang bodoh pada zaman sekalian, tidak ada anak yang tidak punya potensi, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak cerdas, semuanya punya potensi yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam ayat ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan atau dalam sebentuk-bentuk ciptaan. Bahkan manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Kalau kita misalkan ada Howard Gardner misalkan, ada sebuah teori Howard Gardner di mana multiple intelligences, kecerdasan, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan interpersonal, intrapersonal dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita, putra-putri kita, siswa-siswi kita adalah anak-anak yang cerdas-cerdas, tapi mungkin karena kita tidak tahu potensi anak kita sehingga kita salah memandang mereka, menganggap mereka anak kita tidak spesial. Padahal Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu memberikan potensi kepada anak kita sesuai dengan potensi yang masing-masing. Bahkan para jemaah sekalian, mungkin kita tidak asing lagi dengan salah satu peserta dulu, ada Hafiz Indonesia. Dia punya, mohon maaf ya, punya kekurangan, mungkin bisa disebut adalah disabilitas, ya, tidak bisa berjalan normal, bahkan kemudian mempunyai di kepalanya, tapi masya Allah tabarakallah, dia bisa tumbuh menjadi seperti ensiklopedia Al-Quran. Dia bisa hafal Al-Quran dengan begitu detailnya. Dia bisa memahami Al-Quran dengan tafsirnya. Seperti kemudian mengklik di Google, ayat berapa, surah berapa, halaman berapa, dia bisa menyampaikannya atau membacakannya. Yaitu salah satunya adalah Najah. Masya Allah tabarakallah. Ini adalah bukti bahwasanya seorang anak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam bentuk apapun itu mempunyai potensi, mempunyai kehebatan tersendiri yang sangat luar biasa. Oleh karena itu itu menjadi PR tanggung jawab para orang tua untuk mendidik dan menumbuhkan potensi besar itu. Tetapi para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung menyampaikan keutamaan manusia dalam sebentuk-bentuk baiknya, tetapi di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan, summa ghadadnahu asfala safirin, kemudian kami kembalikan manusia itu, kemudian kami kembalikan manusia itu dalam keadaan atau ke tempat seburuk-buruk tempat. Tempat apa itu? Yaitu tempat neraka. Dan kalau kemudian tadi kita merasa senang para jemaah sekalian, masya Allah tabarakallah, Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik menawan dengan potensi yang seluruhnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya bahwa akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu apa? Neraka Jahannam, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia
dalam tempat yang seburuk-buruk tempat, yaitu karena apa? Karena mereka tidak memanfaatkan potensinya, baik fisiknya, energinya, pikirannya, hatinya, untuk beribadah dan mempelajari ayat-ayat kauniyah dan qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat para jamaah sekalian satu ayat di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Yang pertama apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Di ayat ini sudah jelas korelasinya dengan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad dara'na li jahannam, sungguh kami ciptakan neraka jahannam itu kathiran minal jinni wal ins, di mana penduduknya adalah kebanyakan dari bangsa jin dan manusia, ya, dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi akal yang tadinya harus untuk berpikir. Allah memberikan hati untuk mentadaburi, berpikir dan mempelajari, melakukan riset. Tetapi apa yang terjadi? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tetapi potensi itu tidak dijadikan oleh manusia untuk memahami, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan potensi visual, potensi penglihatan kita untuk melihat ayat-ayat kauniyah dan qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat dan dengan proses pembelajaran visualisasi ayat-ayat ini yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kita menggunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah. Kita menggunakan mata ini tidak pernah untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru kita disibukkan dengan kehidupan dunia. Dan selanjutnya walahum adzanun la yasma'una biha, Allah Subhanahu wa taala berikan azan. Azan itu adalah jamak dari udhunun. Udhunun, udhunani azan. Jadi telinga-telinga. Allah memberikan kepada kita dua telinga atau telinga-telinga. Oleh karena itu disebut dengan azan itu adalah telinga. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kenapa? Karena terdengar oleh telinga, ya. Para muadzin ketika mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, ketika manusia mendengarkan suara azan itu tetapi tidak menyambut dengan datang hadir untuk sholat berjamaah di masjid, sungguh dia sedang tidak memfungsikan telinga, potensi auditorinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru para jemaah sekalian, telinganya sering digunakan untuk mendengar gosip tetangga, telinganya sering mendengarkan untuk musik, ya, dangdut populer misalkan wa'iyadzubillah dan sebagainya. Maka ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ulaika kal an'am, mereka itu yang tadinya kata Allah adalah manusia yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk ciptaan, yang ganteng dan cantik, yang elok, indah, menawan. Tapi kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti, mohon maaf, binatang ternak. Balhum adall, bahkan kemudian manusia itu lebih hina, lebih menjijikkan daripada binatang. Kalau kita melihat misalkan, ya, ada cacing tanah, ada atau hewan-hewan yang kemudian bagi kita menjijikkan, manusia itu ketika tidak memfungsikan potensinya, dia lebih hina daripada binatang yang hina. Ulaika kalana balhum adall. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia agar tidak terjebak agar tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang hina, yaitu neraka? Maka syaratnya ada dua. Yang pertama, Allah katakan di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilussalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Syarat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang hina, ke tempat yang serendah-rendahnya, memasukkannya ke dalam neraka, kecuali apa? Illal ladzina amanu,
dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta alam jagat raya dan dirinya, yang kemudian dia mengikrarkan dirinya sebagai orang beriman, sebagai orang muslim yang kemudian tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya beriman, karena banyak sekali orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu percaya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwasanya Allah itu adalah Rabb Tuhan. Orang Israel juga mereka percaya bahwasanya Muhammad itu adalah juga utusan Allah, tapi mereka karena gengsi tidak meyakini atau tidak mengaku Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, maka tidak hanya cukup dengan iman, tetapi dibuktikan dengan wa'amilus shalihat, dan kemudian dia disempurnakan keimanan itu dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukti-bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dengan beramal soleh kepada Allah. Oleh karena itu dulu kalau kemudian ada seorang lelaki ya suka kepada seorang gadis, maka belum dipercaya itu pada zaman sekalian. Kalau ada seorang lelaki misalkan dia bilang aku cinta kamu, itu bohong saja. Kalau dia belum mendatangi bapaknya, orang tuanya untuk melamarnya, karena bukti dia berada cinta adalah dia menjadikannya sebagai seorang istri halal. Begitu juga bohong saja kalau kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kemudian dia tidak beramal soleh. Dia mengaku beriman tapi dia tidak puasa. Dia mengaku beriman tapi tidak mengeluarkan zakat. Dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau salat datang ke masjid, karena salat itu adalah pembatas, pemisah antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Maka iman itu adalah bukti dia beriman, adalah amal soleh bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Dan ini juga berkorelasi pada jemaah sekalian dengan surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, ya, wal 'asr, dan demi masa, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menjadikan beriringan antara amanu wa 'amilus shalihat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh. Ya, dan itu menjadi bukti bahwasanya dia tidak akan pernah merugi. Wal 'asr, dan demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, ya, dia merugi. Al insan itu adalah umum, semua manusia, baik laki-laki, baik ataupun perempuan, baik itu orang Arab, orang Barat, orang Maroko, orang Asia, semuanya, ya, itu adalah merugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali dia beriman kepada Allah dan kemudian dibuktikan dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga surah At-Tin ini dapat kita istifadahi, mengambil faedah daripada surah At-Tin, di mana kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Mari kita manfaatkan, mari kita syukuri potensi fisik dan non fisik psikologis ini dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, hamba Allah yang beriman kepada Allah, hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang buruk, tetapi kemudian kita dikembalikan kepada tempat di mana dulu Nabiullah Adam alaihi salam berasal dari sana, yaitu berasal dari surga. Demikian wallahi taufiq hidayah, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Aqulu lakum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.